Bapak ibu sekalian, Rabi ibn Haytham memberikan penjelasan pada anaknya dan anaknya jadi faham. Lalu kemudian anaknya masuk. Kejadian ketiga di rumahnya, murid-muridnya bilang, wahai imam, kiai, nasihatin kami dalam masalah ibadah. Apa nasihat anda dalam masalah ibadah? Sholat, puasa, apa nasihat anda? Kata beliau satu kalimat, maknanya luar biasa, bobotnya sangat luar biasa. Dia bilang, alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian. Itu aja. Udah sholat, malam, diam. Gak usah diekspos. Ada orang masuk ke kantor kerja, aduh pegel nih. Kenapa? Semalam tahajud. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Kalau mau diceritakan kepada orang, ada saran saya begini. Kalau mau jalankan silakan. Siapa target anda untuk diceritakan besok sholat malam, datangin rumahnya jam 2 malam, ketuk, pasang sejadah, nih saya mau sholat, lihat ya. Gak usah tunggu besok, repot-repot. Ngapain? Gitu kan? Rahasiakan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, inna Allah yuhibbut taqiyul ghani. Allah cinta dengan seorang hamba yang taqi. Taqi itu patuh sama Allah. Yang diperintahkan kerjakan, dilarang tinggalkan. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Itu orang yang bertakwa. Dan ghani, kaya, suka berinfak, wal khafi, dan suka menyembunyikan, merahasiakan amal saleh. Tolong perbaikin poin ini ya. Saya sering sebarkan di pengajian saya. Kalau mau umroh sama haji, gak usah pakai alamat acara walimah safar. Tahu gak apa itu walimah? Ada yang tahu artinya? Iya. Makanan, acara makanan untuk orang kawin, nikah. Itu walimah. Di Indonesia supaya ada bahasa Arabnya, dipakai walimah. Tambah safar, perjalanan. Berarti acara makanan perkawinan untuk orang safar. Apa hubungannya? Saya pernah tanya di Jakarta sama jemaah saya, Bapak Ibu sekalian mau umroh mau haji ini, ngapain buat walimah safar? Coba jawab apa adanya. Untuk didoain Ustaz. Baik. Kalau untuk didoain, Bapak Ibu keliru. Karena yang sedang mau ke Mekah, tempat Ka'bah, kiblat kaum muslimin, tempat diijabah doa, anda. Anda yang doakan orang, bukan minta didoain. Untuk minta maaf Ustaz. Alasan yang kedua, saya bilang dalam Islam Bapak Ibu sekalian, jangan pejamkan mata kita malam hari kecuali sudah minta maaf sama semua orang yang pernah kita buat salah. Karena kalau meninggal ketemunya hari kiamat, gak bisa lagi di sini. Jangan tunggu kalau mau haji atau umrah, gak ada hubungannya. Nabi Muhammad SAW, kiai dan guru kita tidak pernah kalau mau umrah haji, ayo saya mau minta maaf kumpulin orang, gak pernah. Apa alasan lain? Alasan lain Ustaz, nitipin keluarga. Gak ada urusannya. Apa hubungannya ditipin keluarga? Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya antara orang yang buat walimah safar karena mau umrah sama haji dengan orang yang mau tahajud nanti malam, buat undang orang makan siang, lalu dia bilang doainnya saya mau tahajud nanti malam. Kira-kira bedanya apa? Ada bedanya gak? Gak ada bedanya. Sama saja, nih saya mau umrah ya, tahu semuanya. Bahaya ini bisa riya. Kalau perlu berangkat, tidak ada yang tahu. Itu lebih baik. Kalau ada yang tahu pun kontrol, jangan sampai riya. Karena riya itu sedikit riya, habisin pahala semua. Kita lagi nyumbang di masjid nih. Tulis hamba Allah saja. Begitu dibilang haji fulan, haja fulan. Mic-nya kedengaran di rumah. Setan bisikin, tuh nama kau disebut. Iya ya, habis pahalanya. Ngapain? Untuk apa? Harus rahasiakan. Kalaupun ada orang tanya, boro-boro masjid, kamu dari mana? Dari masjid. Niat betul kontrol, memang karena mau jawab saja. Jangan tidak ada angin, gak apa diceritain. Masuk kantor, kamu puasa gak? Kamu puasa gak? Senin Kamis? Enggak, saya puasa. Tuh. Ini gak ada angin, gak ada apa. Riya, gitu kan. Gak boleh. Diam aja. Abdullah bin Mubarak, ada seorang tabiin yang lain, kalau dia lagi puasa Senin Kamis, puasa sunnah, gitu kan. Bapak ibu sekalian, kalau dia kebetulan ada tamu datang ke rumah, dihidangkan makan sama dia yang tidak puasa, lalu kemudian dia bilang, ayo ayo silakan silakan, untuk nunjukin kepada orang supaya tamunya mau makan, diambil sama dia, dimasukin di mulutnya, terus seakan-akan dia ngunyah, ayo ayo makan makan, lalu dia ke belakang rumahnya dibuang, tetap puasa. Ini enggak, baru sedikit godaan, haus nih, setan bisikin, minum aja enggak apa-apa kan puasa sunnah, batal lagi. Kendor, ingat ibadah yang kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian ada dua kata kuncinya. Yang pertama, ya, yang pertama harus dipaksakan.
Kalau bapak ibu gak paksain nih sholat tahajud, sampai mati gak bakal tahajud. Dan masalahnya buku amal kita kosong terus dari tahajud. Gak bisa, harus paksakan. Paksa diri untuk melangkah ambil tuh Quran di masjid atau di rumah. Jangan di rak, ambil baca 10 menit, 15 menit. Baru bisa. Kalau enggak sampai hari kiamat tuh tidak terganti-ganti. Mungkin 7 turunan, cucu kita juga tidak baca. Paksain. Sampai kapan bapak ibu gak mau puasa Senin Kamis? Saya tanya, sampai kapan? Karena sunnah, ingat buku amal, ini poin kedua. Selain dipaksakan, di buku amal kita akan kosong dan tidak bisa diperbaiki. Begini contohnya, hari Kamis, Senin Kamis nih, kita rasa panas. Semua orang juga yang puasa rasa panas. Tapi ingat, tidak ada orang mati karena puasa. Gitu kan? Itu hanya kecuali ajalnya datang. Dan maghrib gak kemana-mana, pasti datang maghribnya. Ini enggak, seumur hidupnya Ramadan aja terus. Itu pun Allah luar biasa keluhannya. Panaslah beginilah, satu bulan ya. Padahal pahalanya banyak, gitu kan. Kalau bapak ibu tidak Senin Kamis, enggak berdosa. Tapi ingat, buku amal kita hari Senin, tanggal 1 Mei misalnya, tidak puasa nih. Buku amal kita hari Senin itu mestinya ada catengan. Puasa Senin Kamis, kosong. Dan biar bapak ibu nangis darah, enggak bisa perbaiki sampai hari kiamat. Saya pernah terapkan subhanallah dalam hidup saya, kita berbagi ya. Saya pernah tangkap kisah Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in masyhur. Beliau mengatakan tentang dirinya, dan ini tidak masuk riya kalau kita bisa ngontrol ya. Masuk dalam firman Allah, fa'amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ada nikmat Allah yang boleh kita ceritakan dari ibadah asal bisa ngontrol tidak riya, gitu kan. Dia mengatakan, "Saya menjaga salat 5 waktu di masjid selama 40 tahun, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam." Imam Allah Akbar, dia Allah Akbar. 40 tahun, bayangin. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di masjid terus. Luar biasa. Ada hadis Nabi apa? Siapa yang menjaga 40 hari takbiratul ihram pertama imam, Imam Allah Akbar, dia Allah Akbar. 40 hari, dijamin baginya hilang dari sifat kemunafikan. Tidak akan jadi munafik selamanya. Tidak pernah bohong selamanya. Tidak pernah khianat amanah. Tidak pernah pungkiri janji. Selamanya, Allah janji itu. 40 hari tadi. Non-stop, ini orang 40 tahun. Saya coba terapkan dalam hidup saya. Subhanallah, satu waktu di Jakarta ada tamu saya datang. Waktu itu, duhur itu sekitar jam 12 lewat 10. Dengan perubahan waktu, saya enggak ikutin perubahan waktu. Tiba-tiba berubah jadi 12 kurang 10. Ada tamu datang, rupanya sudah azan, saya enggak dengar. Sampai jam 12 lewat 10, kok enggak ada dengar azan nih. Jam 12 lewat 12, kok belum azan. Saya bilang sama tamu, ayo kita ke masjid yuk. Kayaknya sudah masuk waktu nih. Saya ke sana, subhanallah, sudah sujud rakaat pertama. Saya bilang perubahan waktu kalau gitu, kita masuk. Begitu saya mau takbir, subhanallah, mau sujud ikutin walaupun hilang satu rakaat, saya sempat muhasabah sejenak beberapa detik. Saya bilang, subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam, kembali dong ke rakaat pertama, saya mau ikut dari awal. Enggak bisa. Buku amal saya sampai hari kiamat di waktu itu masbuk satu rakaat. Enggak bisa diperbaiki. Dan ini nanti yang membedakan derajat kita di surga, Bapak Ibu sekalian. Jangan sia-siain amal baik itu. Kalau amal buruk, orang maksiat 50 tahun, taubat, Allah bisa ampuni. Amal doa, amal pahala gak bisa, amal baik. Jangan sia-siakan. Saya pernah keluar dari taklim di Jakarta, subhanallah. Ada satu ibu, habis taklim, kebetulan azan duhur. Ibu itu bajunya tua sekali sama anaknya. Terus kasih isyarat, minta uang. Saya kena takut ketinggalan sholat, gitu kan. Kemudian saya bilang, bu sebentar saya sholat dulu ya, saya ke masjid. Selesai sholat sunnah, saya kembali, ibu itu sudah tidak ada. Saya cari-cari, enggak ada. Sampai saya naik mobil saya, 3 kali saya putar di situ. Tidak ketemu ibu-ibu. Lalu kemudian saya sempat muhasabah, saya bilang sama diri saya sendiri, ini penting ya, muhasabah diri sendiri itu penting. Saya mengatakan pada diri saya, subhanallah, ya Khalid, mestinya tadi, kau keluarkan uang, berapa detik sih? Korek kantong kasih. Tapi setan bisa masuk di situ, nanti aja habis sholat. Orang perlu, dia sudah pergi. Dan orang ini mustahil bisa terulang, saya kasih lagi. Buktinya 3 kali saya putar, saya gak ketemu. Hilang sudah kesempatan. Boleh dapat, tapi dari yang lain. Ini sudah gak ada. Allah datangkan kesempatan emas untuk beramal saleh. Ini penting.